Assalamualaikum Mas Bro dan Mbak-mbaknya. Hari ini panen ya. Panen dengan luas kebun ada 3 hektar yang kita panen Mas Bro. Ini pokok pertama disambut buah keliling, buah muter. Kalau untuk jenis sawitnya masih di PPKS Simalungun ya Mas Broku ya. Mantap jiwa Mas Bro, langsung tak babat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Babon-babon ini Mas Bro untuk buahnya ya. Mantul, mantap betul. Buah turun Mas Bro. Ya. Empat. Lima tandan Mas Bro. Mantap betul Mas Bro, 5 tandan besar-besar ya. Mas Bro, mantap betul. Buat tandan Mas Broku. Turun. Bro, 3 tandan ya. Untuk rotasi panen ini ada 16 hari ya Mas Broku ya. Kisaran 16 harian. Mantap. Mantap Mas Bro, 3 tandan.
buah mas bro, kecil-kecil ya, daripada untuk kedepannya rontok, mending diembat aja. Mantap mas bro, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 tandan mas bro. Ini kelihatan hitam tapi udah merah mas bro. Ya, sudah merah ya. Kita embat aja. Ini mas bro, kelihatan hitam tapi merah mas bro. Jadi dua mas bro. Patah lah tutusnya ini mas bro. Tidak mas bro. Tandan mas broku. Alhamdulillah ya mas bro, akhirnya selesai juga ya, beres juga. Dan ini pokok terakhir, kita langsung menuju TPH mas bro. Mudah-mudahan hasilnya mantap jiwa ya. Kalau untuk dilihat-lihat si buahnya mantap mas bro. Oke, langsung menuju TPH mas bro. Untuk hasil ya mas broku ya, ini baru dimuat sama mobil, cukup lumayan lah untuk hasilnya ya. Ini belum selesai mas broku ya, masih banyak, tapi mobilnya udah datang. Bapakmu gak melu kah? Ya. Baru gopar kah? Iya. Ini mas bro yang belum dilangsir ya, masih penuh. Setiap pet ada mas bro,
Nih, yang belum dilangsir Mas Broku. Ada sekitar 4 pet Mas Bro yang belum dilangsir, mungkin dapat 2 rit nanti ya untuk hasil akhirnya. Itu untuk orang langsirnya di ujung Mas Bro suaranya ya. Ini penuh Mas Bro sampai sana. Mungkin saya putuskan sampai di sini ya Mas Broku ya. Karena mobilnya udah datang, rencana sih mau dipenuhin di TPH tadi. Cuma mobilnya udah datang ya, mungkin ya langsir 2 kali apa 3 kali nanti ya. Dan sampai jumpa Mas Bro di video-video Rajobrok selanjutnya.